Partai Perindo mendukung pasangan Oli Dondokambe Stephen Kando sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Utara di Pilkada Serentak 2020. Pasangan petahana ini dinilai layak memimpin kembali karena memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Sulawesi Utara. Kiprah Partai Perindo di kancah perpolitikan negeri semakin diperhitungkan. Suara Partai Perindo sangat dibutuhkan bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020. Pada Pilkada Provinsi Sulawesi Utara, dukungan Perindo dinilai signifikan bagi pasangan Oli Dondokambe Stephen Kandau. Bahkan saat penyerahan surat dukungan Perindo di Jakarta, calon petahana ini hadir langsung bertemu Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo. Dukungan Perindo diberikan karena keberhasilan petahana dalam membangun Sulawesi Utara dan memiliki kesamaan visi-misi dengan perjuangan Partai Perindo. Kami melihat prestasi beliau dalam 4 tahun ini ya, memajukan Provinsi Sulawesi Utara sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan COVID begini, kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonominya minusnya jauh di bawah nasional. Ya, nasional minus 5,32. Di Sulut hanya 3% lebih ya, jadi itu kan merupakan satu prestasi dan tentunya itulah kenapa kami dukung. Beliau sangat pengalaman, sudah asam garamnya sudah luar biasa di partai, di dunia usaha, dan sekarang kepala daerah sudah 4 tahun terbukti, jadi sudah track recordnya itu terbukti. Tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Hari sebagai Ketua Umum Perindo yang dengan segenap hati mendukung saya mencalonkan kembali sebagai gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi saya pribadi dan keluarga, dan tentunya bagi masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini sangat mendukung pemerintahan kita selama 4 tahun menjadi gubernur. Dukungan dari Partai Perindo membuat pasangan petahana ini optimis menang, sehingga dapat melanjutkan kembali kepemimpinan periode 2 di Sulawesi Utara, agar pembangunan daerah bisa segera dituntaskan dan dirasakan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.